ikon brand Action, dia komplain tas aja. Sekarang dia punya indikator cool and hit, dia blanking non-stop. Ini indikator cool and hit, dia blanking non-stop, dia terus saja berkelip blanking. So nanti kita cek apa dia punya masalah. So ini remote Daikin, tapi boleh pakai juga lah untuk Action. Tekan cancel nih lama-lama sampai keluar error 00. So kita tengok mana yang beep dia lama sikit. Ini oke juga. Nah ini U0 dia punya beep lama sikit, dia ada bunyi beep lama sikit, ini U0. So saya pergi cek dekat Action punya apps U0 nih apa masalah lah. U0 saya cek U0, ini wall type wall mounted S. So dia punya error code U0. Di sini dia punya error code U0. Ini U0 insufficient gas. So unit ini kurang gas. Kita cek gas dulu, dan kita tengok mana bocor lah. Kalau kita cek dengan Daikin punya apps, U0 itu split type. U0 dia dapat apa berkaitan gas juga, dan boleh jadi juga shortage refrigerant also because by thermistor or pressure sensor reading. Oke, dia punya masalah sini, dia punya cooling coil di bagian telinga sini semua sudah berminyak. Boleh nampak itu semua kesan-kesan minyak. Maksudnya sini ada gas leaking lah sini. So ikonnya betul-betul dia punya masalah, gas. Gas kurang lah sebab dia ada bocor dekat coil. So nanti kita bincang dengan dia mau tukar satu set atau tukar coil sajalah.